Ah, iya iya. Iya doma iya ku utai mah dua huapeun ya. Rusak. Sakinya. Rusak kampung. Terus be. Tak dia kudu nu kalukur. Poin yang cukup besar gitu. Ini poin sudah dapat sob nih kaki 4 ya. Alhamdulillah. Kita goy oh ini dia di bisit di iya lah di luhur berarti cukup baik etika saya tayang kena di luhurna isi murang belas dah nyamakan tayang kena tadi dia tadi bikin 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 nama itu. Ah. Anjing jangan tunggu normal sudah nang ngecer dekat dia. Turun dia. Mana? Ini biar enggak saya. Ini hewan. Ini anggar kopi jemur sih kita. Lansir. Oh, angin mah ieu mah. Sudah patung apa aya aul. Mana kada bitu. Ada memuanya ku ya. Ada lah. Ini. 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 Ada 4 ya, ya. Panas ya ini. Tuh itu kepalanya. Nah, kita ini sudah mulai setengah mateng ya. Nih, dan tadi kita metik buah rambutan sama itu ya, kelapa muda. Mantap sekali. Perburuan hari ini poin kaki 4 sob. Keren. Nah, ini kelapa mudanya mantap ya. Poin yang sangat luar biasa. Kijang. Kijang guling. Yo. Mantap yo. Beli tak? Beli tak? Beli. Mantap beli guys. Oke, mantap. Top. Bagian buat jos gandos. Betul. Gimana bos rasanya? Mantap. Alhamdulillah. Makan betul. Ah. Kita bisa berkumpul bersama. Munggahan 41 ini ya. Ini dalam rangka pasak lebih nikmah ya. Jos. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Kesehatan, umur yang panjang. Amin. Kalau rezeki yang barokah. Amin. Yang kedepannya. Barokah. Kita bisa mukbang mungkin lebih dari ini ya. Malah tu black. Ayat. Dah imut lang heh.
Mungkin lebih panas. Jangan pulang sob, ini poin tadi kaki empat ya. Terus ada bajing sama tekukur. Cukuplah untuk dimakan berapa ya, berapa orang tadi ya, 8 orang ya. Oke, ya nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga sobat-sobat hunting semua, sobat rewok semua berada dalam kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilancarkan segala urusannya, dikasih limpahan rezeki yang barokah dan manfaat bagi kita semua, bagi kehidupan masing-masing dari kita semua ya. Oke, ini kita perjalanan pulang. Mungkin perjalanan itu memakan waktu sekitar 1,5 jam ya. Soalnya jaraknya cukup jauh. Sekitar 50 km ya. Nah, ini tadi lapak-lapak tadi ini yang kelewatan ya. Di sini ternyata masih ada lah buruannya, tekukur dan bajing dan bedruk ya. Tuh kita katanya ada nih ayahnya penembang sing. Nah ini penembang sing, kelihatan mana